positif lah jadinya. Nah, mungkin support bahwa menurut ayah Kodama ditunjukkan ya. Kalau yang indigo atau yang bisa melihat betul review. Nah, review benda-benda pusaka nanti ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang dejeng channel Kopi Berit. Nah, ngabahas ayeuna ngabahas nu kamari nya. Lanjutan part 1 nu kamari nu di pohon beringin lah dirinya. Tah ieu kalasan aya pancangna aya bae teh tah. Kesan-kesan. Kumaha tah? Ieuna naon perasaanna nu kamari terus naon wae sih nu datang dirinya gitu muncul seperti peninggalan Pak Bidang atau menurut pendapat PRT kan sempat dirinya nya PRT oke badeka masukan cuman ditahan Pak gitu ya nah, gitu kan besok mulai di PRT lawe terakhir mungkin lah kamarima karena mungkin oke lebih ke silaturahminya di video sebelumnya kan memang terus berkomunikasi lah gitunya cara sosok-sosok memang dulu pernah aja boga cerita gitu. Jadi sebelumnya teh ada kurang tata titik hola cuman tadi masukin babi terus mungkin kemari lebih ke energi langsung aya di sekitar anu di bawah para mungkin ya mungkin gitu ini model kemarin anu panjang kan ada anu karaos mah aya tilu sosoknya anu karaos aya tilu sosok ya alhamdulillah gitu nya itu aya terbawa negatif lah gitu. Hari modal eksistensi menunjukkan bahwa anjeunna seperti kumaha wajar gitu wajar lah karena begitu teh dalam tata titik urang kan saling menghargai sesama makhluk. Betul sekali. Luar biasa penjelasannya dari Pak RT-nya mungkin panjang selaku maju meditator, meditasi yang kemarin sempat merasakan kehadiran makhluk-makhluk jadi gimana Bancang? Jadi Pak Encang ini teh kalau dibawa bercanda mah norolang. Benar sih. Benar serius seetik. Mungkin seetik. Lagu di depan kamera high. Aduh. Ya, mungkin kadang-kadang ngebugeg gitu pancing tapi bentar kita pancing dulu nah pancing sewaktu kemarhai kamari atau kemarhai atau terus kan atau bahasa kamari teh artinya amitan heula tong sampaikeun ka kisah badan waruga anu di bebetanana misalnya dina panjang khususnya nya kayaknya anu lempatan kapal karimin anu kaduan anu di pengo dan kaduan nya di bilete hoyong miring jadi isa batak jam setengah 10 ngajak kan itu teh dia teh nggak sengaja diruke antuang heula atuh aya cerita meureun aya kan itu nu ditunggu nungguan nya diruke teh teh tangke mah di warang ka dieu we kitu gimana kita aing nungguan di balik nanti kan nyamper arek moal kan kitu meureun ari mah kan sebagai anak mah lapangan terus ya betul gitu nya cuman kan meureun aya tas wanok gitu mah bila mana aya bade cuma eta mungkin tidak terhalang jaraknya itu ya, silaturahmi mungkin heran pemirsa Kopi Berit ya
kok silaturahminya jenguk itu gitu ya. Kan oh sih benar jadi polemiknya, jadi polemik kok berkomunikasi dengan hal seperti itu ya. Gitu. Jadi intinya mengaca saya pribadi sekarang dengan Kopi Burin punya berpikiran bahwa makhluk alam itu perlu dihargai. Selama itu mengajarkan atau memberi wejangan tentang kepedulian menjaga alamnya, kepedulian akan suatu tatanan, is okay gitu. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal negatif seperti kadang-kadang suka ada tawaran dari hal-hal mungkinnya kayak gitu juga banyak oknumnya ya pacongnya. Ini untuk penggunaan A nanti saya beri ini kan itunya untuk di kita bukan munafik ya pacongnya ada tapi lebih ke kalau memang itu untuk maslahat dan ada manfaatnya untuk hal layak ramai masyarakat lebih ke hak warisnya kami terima gitu. Terus kalau memang itu bukan hak waris dan bahasa orang tua mah tengukur kakujur kan gitunya, kalau memang itu tidak cocok terus seperti apapun itu ya kami tolak gitu. Kami tolak di pasien ditampi dan di pasien yang mual udah hayang-hayang tunggu. Nah kamar itu sempat ayah kejadian di luar kamera cuman ke ekspos ungkulnya iya mah jadi ada sosok sesepuh hadir setelah selesai syuting ya. Dan itu ada lebih ke datang ke Pancang terus nggak tahu mau ngapain. Nah dan Pancang bisa menjelaskan mungkin seperti itu, apa ya. Kemarin momentum. Seorang dititah di luar sebenarnya cenah tapi nyawa alam di kolam. Jadi pertama memang di seputaran wilayah saya sendiri entah ini hanya khayalan atau cocokol entah apa itu cuman kok ada dari hati ini ada sesuatu file sejarah mungkin yang selama ini dijaga sama orang tua entah berupa apa, apakah mungkin ini untuk diketahui sama anak cucunya nggak tahu juga ya Pak Cungnya. Cuman bebalai dogan. Nah ketika ngebahas itu ada sosok sepuh yang datang mungkin langsung memperlihatkan sedikitnya ke Pancang ini. Luar biasa ya Pancang ya. Talent Kopi Barit itu luar biasa. Enggak Pancang. Gimana Pancang? Kemarin teh di dikasih berupa apa gitu. Ya spontos. Seperti spontos. Tunggu kali mula gitu. Nah, aku juga seperti itu kalau kamu ngituin teh itu dijawab dijawab bingung kan kok pernah menyakiti orang yang lain. Jadi apa mungkin Pancang saya juga penasaran karena saya kan penglihatannya kurang jelas Pancang. Jadi Pancang tuh waktu dalam momentum itu tuh dikasih apa Pak Cang, diperlihatkan apa, bukan dikasih ya, diperlihatkan apa seperti wajah Kris tiga tahun sama tapi ayah etana Krisna oh teteh lima tahun Krisna mah anu kecil teh tanah kumpul sarangkan jadi memang berbentuk Kris gitu ya tapi cara kena hukum ya kemarin ada nama anu kan kusukuan itu ya itu kan eta sepi nama eta meren
soalnya kan tadi dia yang dibahasnya anu digali kurang ya, tapi bukan ya bukan sih bukan cuman lebih mungkin akan suatu hari atau entah kapan akan seperti itu, cuman untuk kemarin mungkin salah tafsir atau salah salah penerangan ya bisa jadi menguncup panjang ketanya untuk panjang kata lingkupnya gitu soalnya lebih ke urusan kehidupan ini kehidupan panjang pribadi mah soalnya sarangka misalnya sarangka kemana kan paham gak ya paham jadi tinggal Krisna berenang menjemput gitu berenang tak gitu tau gak pikirannya ini kan jadi kan kemarin kita di luar kan tau pikirannya panjang oh maksud dikali itu emang lebih gitu. Ke pribadi bukan ke ya. Berarti untuk unsur sejarah kamu masih kisi-kisi ya kisi-kisi masih tapi ayah kisi-kisi tapi bakal ayah yakin sih entah kapan nama tapi bakal insya Allah ayah sih dah kenanya cuma kino lalu soalnya kan kalau bahasa bumi saya kuantitas di bawahnya emang kata bapak ya tahun kuah kan di dia teh panas sekali teh nah abad hayang nggak dapat teh tengah nah itu incam isang hayang ngaraya kagur nah lalu aku mahal nah aku udah cerangkan aku kuah kacakal teh tapi itu ketinggalan dia itu santas nah hayang nah hayangnya beda. Kan tetap tidak lama ketemu. Nah, misalnya saya teh lagi mencoba untuk melihat ya. Memang di sini kan ya. Langsung di sini langsung. Bisa apa? Jangan kering lepas kan. Nah, jadi seperti itu ini penglihatan menurut Batamat tim Pancang dia lagi mencoba untuk mengambil apa yang kemarin diambil. Nah itu kan bisa ditunjukkan ya kalau yang indigo atau yang bisa melihat mata batu itu bisa dikirakan. Nah sudah dulu Pancang ditahan dulu. Nah kita yang belum seperti rumah katingannya Pancangnya jelas ya nama nanti bisa dijabarkan ya pemirsa oleh Pancang bisa nah. Nah apa itu ya Pancang sudah mungkin bisa dimasukkan lagi kan Kang nanti bisa sambil dijabarkan. Nah itu mulai Pancang tuh sudah bisa mengeluarkan dan memasukkan sesuatu ya khususnya hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Gimana bentuknya, gimana sosoknya kemarin bentuknya? Bentuknya mah sudah tongkat tapi ada yang carakan tadi merek padilnya Nah, jadi inti nama bisa naringali sokomen rame gak? Rame nyawake gak nyocokin, gak gitu terus mungkin ada tambahan di Pancang atau di Paugi gitu sebelum segmen ini ditutup ya tambahan lagi memang hal energi seperti itu mungkin hasil jerih payah
sepuh-sepuh kita dulu, ya, hasil-hasil doa-doanya sehingga menimbulkan benda ataupun apapun mengandung energi gitu. Nah, dan pada zamannya juga dimanfaatkan untuk masyarakat halayak ramai gitu ya, untuk sekeliling, untuk menjaga alamnya seperti itu. Mungkin karena orang tua kita dulu dengan satu keikhlasan, bahasanya munajatnya, mengerekaskan Maha Agung, sehingga apapun yang dipegang atau alat apapun untuk yang bermanfaat, entah kenapa setiap itu ada energinya gitu. Mungkin lebih sering digunakan. Intinya hal-hal positif lah gitu ya. Langsung support bahlama menurut saya kodaman. Kan balik dia masalah-masalah dan benda ada hodam terus apapun itu tanpa seizinnya gitu ya. Terus kembali kan kodam juga ada yang positif, ada yang negatif gitu ya kan. Kalau yang saya rasakan untuk peninggalan-peninggalan para sesepuh yang notabene punya rekam jejak seorang tokoh gitu ya, tokoh agama atau apapun itu yang dalam hal positif luar biasa gitu. Karena mereka juga teu ngaboga-boga jeung teu dihayang-hayang. Itu bisa berhenti, bisa. Nah, salah satu contoh di kerabat kita juga ada yang punya rekam jejak itu. Nah, itu mah nanti kita bahas, kita sorongnya dipotong ntar kalau dia teteh. Jadi dirinya mah banyak lah pokoknya peralatan-peralatannya atau pusaka-pusaka. Ya, pasti. Unboxing. Nah itu betul, review. Nah, review benda-benda pusaka nanti ya kita jadwalkan untuk next episode-nya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari part 2 yang kemarin, pembahasannya seperti ini. Ambil positifnya, buang negatifnya, tekan subscribe, like, dan komen. Peace.